Direktur Bela Negara Ditjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Brigjen TNI Dr. Jubei Levianto memberi sambutan pada kegiatan sosialisasi bela negara yang dilaksanakan di Hotel Horizon Serang Banten 21 Maret 2022. Sosialisasi yang diikuti oleh sejumlah ormas dan pesantren di wilayah Banten dibuka oleh Gubernur Provinsi Banten yang diwakili oleh Kepala Badan Kesbangpol, Dr. Andes Ade Arianto, yang dihadiri juga oleh Ketua DPRD Banten, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Kabinda Banten, Polres Banten, Kodim Banten, Lanal Banten, serta Forkopimda Banten. Untuk diketahui, Kementerian Pertahanan membuat program untuk disosialisasikan dan didesiminasikan kepada seluruh masyarakat di Indonesia untuk menumbuh kembangkan nasionalisme kepada setiap masyarakat agar mempunyai karakter bela negara. Brigjen TNI Dr. Jubei Levianto juga menjelaskan bahwa terdapat 3 unsur bela negara, di antaranya lingkungan pendidikan yang orientasinya kepada tenaga pengajar, lingkungan pekerjaan yang orientasinya kepada tenaga ahli profesi, dan juga lingkungan masyarakat yang orientasinya terdiri dari berbagai macam organisasi masyarakat. Ditemui di tempat yang sama, Andrasoni selaku Ketua DPRD Banten mengatakan bahwa Forum Kader Bela Negara ini merupakan suatu komponen pendukung pertahanan negara yang menurutnya kesadaran bela negara harus dilakukan untuk semua lapisan masyarakat Banten. Tim Liputan Banten, Parlemen TV.